Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat jurnal umum untuk kasus soal perusahaan jasa. Kita langsung ke soalnya. Ini adalah soalnya. Pada bulan Februari 2015, Nyonya Yani membuka usaha laundry yang diberi nama Be Clean. Nah, ini berikut transaksi yang terjadi selama bulan Februari. Ini jasanya adalah jasa laundry ya. Jasa laundry atau jasa cuci pakaian atau cuci baju. Tanggal 1, Nyonya Yani menyetorkan uang ke dalam usahanya sebesar Rp1.500.000 sebagai modal, kemudian dan peralatan berupa mesin cuci senilai Rp8.500.000. Nah, di sini analisisnya adalah yang pertama, kas. Kas kita bertambah karena menyetorkan uang tadi, berarti kas dari perusahaan Be Clean itu bertambah. Kemudian peralatan, karena dia tadi bukan hanya menyetorkan uang tetapi menyetorkan peralatan, berarti peralatan kita juga bertambah. Lalu kas dan peralatan ini tadi disetorkan sebagai modal. Jadi modal kita juga bertambah. Modalnya akun yang digunakan adalah modal Nyonya Yani sesuai dengan soal. Nyonya Yani. Kasnya tadi bertambah. Peralatan yang tadi bertambah. Peralatan juga bertambah. Modal juga bertambah. Kas bertambah di sebelah debet. Peralatan bertambah di sebelah debet. Dan modal bertambah di sebelah kredit. Pertambahannya, kas bertambah Rp1.500.000. Kemudian peralatannya bertambah Rp8.500.000. Jadi modalnya itu adalah berupa kas dan peralatan. Jadi modalnya 10 juta. Nah, ini sudah kita analisis. Nah, pastikan jumlah debet dan kredit itu sama. Ini kita hitung jumlah debetnya. Debetnya ada 2. Ini debetnya ada 2. Jumlahnya 10 juta. Dan kreditnya ada 1. Jumlahnya juga 10 juta. Pastikan jumlah debet dari setiap jurnal. Pastikan jumlah debet dari setiap jurnal itu sama. Ini sudah sama. Debitnya 10 juta, kreditnya 10 juta. Nah, kalau sudah dianalisis, baru kita pindahkan ke tabel jurnal umum. Pindahkan tanggal 1. Kita pindahkan terlebih dahulu yang di sebelah debit. Yang sebelah debitnya ada kas dan peralatan. Kemudian yang di sebelah kreditnya modalnya. Modal, kalau sebelah kredit menulisnya agak sedikit menjorok ke dalam.
kredit agak sedikit menjorok ke dalam penulisannya dari posisi yang debat ini debat, yang ini debat posisinya, yang ini kredit. Cara penulisannya sedikit masuk ke dalam atau menjorok ke dalam. Ini cara membacanya, kas, peralatan, pada, modal, nyonya Yani. Debat pada kredit. Kita kasih kode, kas kodenya 1101, peralatan, karena yang satu ini tadi kode harta lancar, sedangkan peralatan ini harta tetap, jadi 1201. Yang satu ini menandakan harta lancar, yang ini menandakan harta tetap. Ini urutan akunnya. Modalnya 3101. Nilainya, saya lihat di sini, nilainya. Kasnya 1.500, peralatannya 8.500, dan modalnya 10 juta. Ini dalam hal membuat jurnal, pastikan jumlah debat dan kredit itu harus selalu sama. Ini jumlah debatnya 10 juta, kreditnya juga 10 juta. Ini harus selalu sama. Kita lanjutkan. Tanggal 5, yaitu tanggal 5. Membeli perlengkapan toko senilai Rp700.000. Membeli perlengkapan toko senilai Rp700.000. Berarti akun yang kita gunakan adalah akun perlengkapan. Akun perlengkapan, kemudian dan akun kas. Karena kita membeli ini menggunakan uang atau kas, jadi akun kas. Nah, karena kita membeli perlengkapan, kalau perlengkapan kita beli, berarti perlengkapan kita bertambah. Bertambah. Nah, kita membeli menggunakan uang, artinya uang kita berkurang atau kas kita berkurang. Perlengkapan bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Nah, jurnalnya debit pada kredit, jadi jurnalnya perlengkapan pada kas, nilainya ini Rp700.000. Nah, ini harus selalu sama juga, debitnya 700, debit 700 dan kredit 700. Ini kita pindahkan ke dalam tabel jurnal umum. Kalau sudah dianalisis baru kita pindahkan, pastikan jumlah debit dan kreditnya sama. Pindahkan yang debit terlebih dahulu, perlengkapan tanggal 5. Perlengkapan dan yang di kreditnya tadi adalah kas. Ini cara membacanya, perlengkapan pada kas, debit pada kredit, perlengkapan pada kas. Yang ini tadi debit pada kredit, kas, peralatan, pada modal Nyonya Yani. Kemudian yang ini kita kasih kode, kode akunnya untuk perlengkapan, karena perlengkapan ini masuk ke harta lancar, jadi kita kasih kode 1102, karena yang untuk 01-nya sudah dipakai untuk akun kas di golongan harta lancar, jadi untuk perlengkapan kita melanjutkan kode selanjutnya, yaitu 1102, kas kodenya 1101. Nilainya 700. Lanjutkan lagi tanggal selanjutnya,
8, kita memperoleh pendapatan jasa, jasa laundry, karena kita memang usahanya yaitu usaha laundry, memperoleh pendapatan jasa senilai Rp950.000. Akun yang dipakai adalah akun pendapatan jasa dan akun kas. Pendapatan kita bertambah. Kemudian kas kita juga bertambah. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Kas bertambah di sebelah debit. Nilainya nah ini jurnalnya debit pada kredit, kas pada pendapatan jasa. Kemudian kita pindahkan ke tabel tanggal 8, jurnalnya tadi kas pada pendapatan jasa. Kas pendapatan jasa. Ini kas debit, kreditnya pendapatan jasa. Kasnya di debit, pendapatan jasa di kredit. Kita kasih kode, kode kas sudah ada. Ini sudah ada kode kas, kita samakan. Kemudian untuk pendapatan, nilainya, kita masukkan nilainya. Kita lanjutkan lagi. Tanggal 15 yaitu kita membayar beban listrik, air dan telepon senilai Rp200.000. Berarti akun yang kita gunakan adalah beban listrik, air dan telepon. Dan akun kas, karena kita membayarnya menggunakan uang atau kas. Nah, beban kita bertambah atau biaya listrik kita bertambah, kas kita berkurang. Beban bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Senilai dari soal 200.000. Nah, jurnalnya debit pada kredit, beban listrik, air dan telepon pada kas. Ini kita pindahkan ke tabel jurnal umum. Tanggal 15. Jurnalnya beban listrik, ada kas. Kodenya untuk beban ini 5101 kas 1101. Nilainya 200.000. Pastikan setiap jumlah debit dan kredit ini harus selalu sama. Pastikan jumlah debit dan kredit harus selalu sama. Kita lanjutkan ke tanggal 18. Tanggal 18 memperoleh pendapatan jasa laundry. Nah, ini sama dengan tanggal 8. 18 sama dengan tanggal 8, yaitu tanggal 18. K
discuss pada pendapatan jasa. Kita langsung pindahkan saja. Tanggal 18, karena sama dengan tanggal 8 tadi. Yaitu sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Kas pada pendapatan jasa. Jumlahnya kita lihat di soal nilainya yaitu 1.200. Juta. Kita lanjutkan lagi tanggal 20. Tanggal 20 ini kita sudah menyelesaikan pekerjaan laundry senilai 200.000. Nah, ini ada orang yang menggunakan jasa kita atau cuci baju di tempat kita senilai 200.000. Nah, tetapi pelanggan tersebut atau orang tersebut belum membayar. Itu masih, nah, karena belum dibayar, jadi bentuknya masih dalam bentuk piutang. Piutang, dan akun selanjutnya adalah pendapatan jasa. Piutang kita bertambah, pendapatan jasa bertambah. Piutang kita bertambah, pendapatan jasa bertambah. Piutang artinya piutang ini orang yang meminjam uang ke kita atau ada sangkutan ke kita, itu namanya piutang bagi kita. Nah, kalau kita meminjam uang dari orang lain, itu bagi kita namanya utang. Piutang bertambah sebelah debit. Dan pendapatan jasa di sebelah kredit bertambah. Nilainya 200.000. Nah, ini kita pindahkan ke tabel jurnal umum. Jurnalnya debit pada kredit, piutang pada pendapatan jasa. Tanggal 20, piutang pada pendapatan jasa. Piutang, karena piutang ini masuk ke kelompok harta lancar, jadi kodenya 1, 1. 1 ini menandakan harta lancar. Kita lihat lagi, harta lancar sudah dipakai oleh yang pertama 01 untuk kas, yang kedua 02 untuk perlengkapan, berarti untuk piutang kodenya adalah 03. Karena 01 untuk kas, 02 untuk perlengkapan, dan 03 untuk piutang. Pendapatan jasa kodenya 4101. Nilainya 200.000. Lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Tanggal 25. Membayar gaji karyawan. Berarti kita catat di beban gaji, dan akun yang kita gunakan selanjutnya adalah akun kas, karena kita membayar gaji itu menggunakan kas atau menggunakan uang, jadi kas kita berkurang, beban gaji kita bertambah,
Beban gaji, beban bertambah di sebelah debet, sedangkan kas berkurang di sebelah kredit. Nah, jadi jurnalnya debet pada kredit atau beban gaji pada kas. Nilainya Rp600.000. Ini kita pindahkan ke tabel jurnal umum. Tanggal 25. Jurnalnya tadi, beban gaji pada kas. Beban gaji pada kas. Untuk kode beban gaji, beban untuk 5101 sudah dipakai untuk beban listrik. Berarti untuk beban gaji kita gunakan kode selanjutnya yaitu 5102. 5101 untuk beban listrik, air dan telepon. 5102 untuk akun beban gaji. Ini untuk kas 1101. Nilainya 600.000. Kita lanjutkan transaksi yang terakhir yaitu tanggal 30. Ini kita menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa laundry yang telah kita selesaikan atau dikerjakan pada tanggal 20. Kita lihat tanggal 20 apakah benar ada transaksi tersebut. Ini tanggal 20. Ini benar ada transaksi pekerjaan laundry yang belum bayar. Nah, tanggal 30 ini tanggal 20 orang tersebut atau pelanggan ini belum membayar tanggal 20. Makanya pada tanggal 20 itu jurnalnya piutang pada pendapatan. Masih kita catat dalam bentuk piutang. Nah, tanggal 30 ini pelanggan tersebut membayar piutang ini. Nah, piutang ini dibayar oleh pelanggan tersebut pada tanggal 30. Jadi jurnal tanggal 30 piutang. Nah, karena piutang ini sudah dibayar oleh pelanggan ini tadi sudah membayarnya pada tanggal 30. Piutang tadi sudah dibayar. Jadi piutang kita berkurang. Karena piutangnya sudah dibayar. Nah, karena ada orang sudah membayar pastinya karena ada sudah pemasukan atau ada uang masuk, jadi kas kita bertambah atau uang kita bertambah. Karena ada orang yang membayar utang. Piutang kita berkurang, kas kita bertambah. Piutang berkurang di sebelah kredit, kas bertambah di sebelah debet. Jadi jurnalnya kas pada piutang. Kas pada piutang senilai berapa utang yang dibayar tadi? Utangnya tadi adalah Rp200.000. Jadi jurnal untuk tanggal 30 itu kas pada piutang, debet pada kredit, kas pada piutang. Nah, jelaskan jurnalnya tadi kas pada piutang. Kodenya piutang tadi sudah ada, kita lihat ini piutang kodenya 1103. Nilainya 200.000.
Ini sudah semua kita analisis dan sudah semua kita pindahkan ke tabel kita umum. Selesai kita memindahkan, maka ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Jumlahkan yang sisi debat kita jumlahkan sisi debat, kemudian di sisi kredit kita jumlahkan di sisi kredit atau di sebelah kredit ini kita jumlahkan. Dari 1.500.000 kita jumlahkan sampai 200.000 rupiah. Jumlahkan. Dari sini sampai ke sini. Jumlahnya ini 14.050.000. Kemudian yang ini kita jumlahkan juga. Jumlahkan dari sini sampai ke sini, jumlahnya sama 14.050.000 rupiah. Nah, cukup sekian bagaimana cara membuat jurnal umum untuk perusahaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.